Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam channel YouTube saya ni. So, pada kali ini saya nak berkongsi mengenai buku Operasi Bomba. Alright. Sebenarnya apakah maklumat yang perlu ada dalam buku Operasi Bomba tu? Okay. So, merujuk kepada arahan yang telah dikeluarkan pada 19 Januari 1993. Okey. Buku Operasi Bomba ini hendaklah dikemukakan pada projek-projek pembangunan seperti bangunan hotel 5 tingkat, okey, dan atau 50 bilik ke atas. Okey, yang kedua, kompleks pejabat high rise. Yang ketiga, bangunan kilang yang mempunyai risiko yang tinggi. Okey, seperti petrochemical, kilang penapis minyak atau kilang yang berasaskan pengeluaran penggunaan bahan bahaya, bahan toksik, okey, radioaktif dan lain-lain. Okey. Lepas tu yang keempat, kompleks pasaraya atau perniagaan seperti hypermarket, pusat-pusat komersial dan lain-lain. Okey. Ini antara projek pembangunan yang memerlukan buku Operasi Bomba. Okey. So, perkara yang kedua yang paling penting ialah apakah maklumat-maklumat yang perlu ada dalam buku Operasi Bomba ni. Okey. Yang pertama, kemudahan jalan masuk kereta-kereta bomba ke bangunan. Okey. Mestilah ditunjukkan dalam pelan tapak dan diwarnakan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bilik kawalan bomba. Ia perlu ditandakan atau diberikan juga maklumat-maklumat kemudahan-kemudahan yang ada di dalam bilik kawalan itu. Okay. Yang ketiga, smoke lobby atau fire fighting lobby dengan sistem yang ada bersampingan dengannya. Okay. Mana kena indikate lah apa sistem dalam fighting lobby tu. Yang keempat, lift bomba. Di mana lokasi dan berapa jumlah. Okey, total jumlah lift bomba tu. Okey, yang kelima, main escape staircase. Okey, yang terdapat dalam bangunan lah. Okey, kat mana tempat dia, apakah kemudahan-kemudahan yang diberikan padanya, serta sistem. Okey, sistem pada escape staircase tu. Okey. Okey, yang keenam, jalan-jalan pelepasan keluar yang selamat pada setiap tingkat atau lantai. Okey, yang ketujuh, pump room, fire pump room. Okey. Kat mana lokasi dia? Tu kena tunjuk. Yang kelapan, firefighting storage tank. Okey, jumlah kapasiti bekalan, peletakan dan akses kepadanya. Okey, maksudnya nak tunjuklah kat mana tangki berada, saya bilik pam tu tunjuk tangki juga. Okey. Sembilan, yang kesembilan, reka bentuk bangunan mengikut pemetakan. Okey. Maksudnya kena tunjuk compartmentation itu. Alright. Yang kesepuluh, bahan-bahan yang disimpan, jenis, sifat, kemerbahayaan, jumlah atau kuantiti dan sebagainya. Okey. Yang ke-11, sistem atau alat kelengkapan pencegahan yang disediakan pada bangunan dan peletakan serta cara-cara tindakan. Right? Yang ke-12, cara tindakan menghadapi satu-satu insiden jika berlaku, khususnya untuk premis yang ada risiko tinggi, risiko besarlah. Okey. Seperti tindakan pengosongan, tindakan awal pekerja serta pasukan bomba, pegawai yang bertanggungjawab yang boleh dihubungi oleh bomba untuk rujukan. Okey, yang ke-13. Kemudahan-kemudahan sampingan yang disediakan oleh pihak pengurusan permis. Okey, dalam menghadapi insiden-insiden yang luar jangka. Okey. Dan yang ke-14 dan yang terakhir, pelan-pelan lantai yang lengkap dengan penunjuk. Okey, ada legend serta diwarnakan mengikut kesesuaian. Okey, perkara dan maklumat berkaitan kemudahan seperti hose rail, sistem pancur kering, pancur basah, pilih bomba, jalan keluar, lift bomba,
dan sebagainya lah. Semua sistem-sistem kebombaan. Okay. So 14 perkara maklumat ni mesti ada dalam sesuatu buku operasi bomba. Alright. Jadi pastikan sebelum mengemukakan buku operasi ni, semua maklumat yang saya bagi tahu ni ada dalam tu. Okay. Alright, saya rasa tu saja untuk kali ni. Sehingga kita berjumpa di lain waktu lah. Okay, semoga perkongsian ini memberi manfaat. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera.